pemimpin ke depan kita ini. Hati-hatilah. Itu Badan Meteorologi, Klimatologi, and Geofisika. Sudah mengemukakan ini bukan lagi prediksi, tapi ini sudah ancaman 9,6 skala Richter. Dia cuek, dia tidak sholat berjamaah selama 30 tahun. Begitu saya ceramah, dia menangis, datang menyerah. Sampai jenglot yang dibakar itu, katanya kalau dibakar itu Ustaz, sudah bawa berapa Ustaz bakar itu, kemudian balik menyerang kepada Ustaz itu, sakit. Saya bilang kalau saya enggak lah, karena saya bekas temannya dia dulu. Nabi Isa, kita ini orang yang dari kafir dikasih hidayah, ibarat bayi, kami dilindungi oleh Allah. Ijat bel yang bapak ibu sudah banyak catatan di sana. Itulah bedanya. Jangan marah, tidak usah marah, tidak usah tersinggung. Kalau tersinggung sombong itu. Belajar. Nanti kalau nggak mau belajar, Islam itu diuruskan oleh ibu bapak. Ada yang menghina adzan bukan orang kafir. Ada yang menghina jilbab bukan orang kafir, orang Islam. Orang Islam. Nah kafir jadi berani. Karena ada contoh. Ini kata Muhammad Abduh, al-Islamu mahjubun bil muslimin. Islam dihancurkan oleh orang Islam sendiri. Dirusak oleh orang Islam sendiri. Saya bilang sama teman-teman mualaf, kau kalau masuk Islam, jangan coba-coba menilai Islam dari pribadinya. Ada orang Islam kelakuan kafir, ada orang kafir kelakuan Islam. Ada itu. Orang kafir kelakuan Islam, orang Islam kelakuan kafir. Itu biasa. Dalam etika hidup manusia itu begitu. Sehingga kita bisa bilang begini, lebih baik dia yang kafir daripada dia itu yang muslim. Nah, ini perbandingan. Tidak akan selesai persoalan itu. Kenapa? Karena orang yang dijadikan tolok ukur. Untuk mencapai tolok ukur kebenaran agama ini, hanya satu manusia di dunia, bahkan diakui oleh pemikir-pemikir ulung dari tingkat intelektual penulis dunia. Siapa dia? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatu liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsiran. Di dalam diri Rasulullah melekat uswah, teladan yang baik. Michael Hart mengatakan penulis buku terbaik 100 the great men in the world is Prophet Muhammad Goodman's number one. Dari 100 catatan manusia terbaik di dunia, Nabi kita Muhammad menduduki ranking pertama sebagai orang terbaik. Allahu Akbar. Makanya saya waktu masuk Islam, saya rubah nama saya. Nama saya sebenarnya Yahya Yopi Walon. Yopi saya buang, saya ganti Muhammad Yahya Walon. Kenapa? Karena waktu saya masuk Islam, tetangga anjing tetangga saya namanya Yopi. Nah, bukan seorang Yopi sini, kalau Yopi Muslim lain lagi ya. Ini Yopi saya sudah buang. Sekarang saya hidup dengan masa depan. Saya hidup dengan nama Muhammad ke depan. Kita pakai nama Muhammad, Allahu Akbar, nyolong HP, konsumsi narkoba, pencuri, maling. Ada juga satu, tukang nyolong uang negara, Muhammad Nasruddin. Nah, itu tidak usah menyangka, memang begitu. Saya bilang-bilang teman-teman mu'alaf itu, kamu kalau masuk Islam, saya tidak bangga. Yang saya bangga ente, ente paham ajaran Islam sehingga mudah melakukan. Amantu billahi wa bima qala Allah ta'ala, amantu bi rasuli wa bima qala rasulillahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Tegakkan Islam, berangkat berjuang menegakkan agama ini. Saya enggak ada pekerjaan lain lagi kecuali berdakwah. Keliling Indonesia menegakkan Islam, alhamdulillah. Tidur tidak teratur malam, tapi saya sehat Pak Bupati. Sehat. Boleh panggil dokter, dan tadi malam saya tidak tidur. Coba periksa darah saya. Selalu normal. Cuma memang mengantuk, apalagi tadi kan salah jalan pakai GPS. Sampai di kolong-kolong sawit sana. Masya Allah, ditanya anak-anak, dek tahu enggak apa tuh alamat
Muara Gala yang dia pinggirnya Cikong, Vietnam Selatan. Tidak tahu, Pak, tidak tahu. Wong Jawa di sana itu, saya tanya. Anak-anak kecil, orang-orang Jawa. Sampai di pinggir sini tidak ada. Sudah coba balik ininya, apa namanya, GPS. Oh, ternyata dia tunjuk ke arah kampas. Dapatlah kan. Sampai di ujung sana, sudah lewatlah. Ada polisi duduk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Wah, di sana upacara. Suara tuntunlah komandan. Polisi tuntun sampai ke sini. Kalau enggak, saya sudah mau pulang tadi. Emang gue pikirin. Tak boleh ngambek begitu. Sabar mendidikku. Kadang-kadang banyak penghalang memang. Apalagi pemimpin ke depan kita ini. Hati-hatilah. Itu Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Sudah mengemukakan ini bukan lagi prediksi, tapi ini sudah ancaman 9,6 skala Richter. Tsunami, gempa tsunami di laut, pantai selatan Jawa. Awas hati-hati. Saya bukan seorang peramal, tapi dapat merasakan memang sepertinya ada bencana besar di hadapan kita. Waspada. Dulu saya pernah ngomong begini, dan setelah itu palu. Ini lebih besar. Hati-hati. Karena kita sudah tidak terbiasa hidup dengan tidak jujur. Kita sudah terbiasa hidup dengan banyak berdusta. Kita semakin hari semakin tidak mencontohi apa yang diperintahkan Allah dan Rasul. Saya bahagia sekali ketika Allah memberikan hidayah. Pertama kali saya sujud solat, betapa saya merasakan ketenangan jiwa itu. Beda dengan agama di Kristen. Beda. Jauh. Sana hanya kitab. Di sana hanya ajaran logika manusia. Di sini tidak. Imam yang ada di Muara Jalai, solat di Amerika, sama dengan imam bule yang ada di sana. Ajarannya sama. Allah. واجعله لنا إماما.